pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Suatu anugerah bagi kita, kalau pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan untuk dapat mendengarkan, merenungkan firman oleh Pendeta Angga. Sebelum kita mendengarkan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk kesempatan pada pagi hari ini ya Bapak. Bapak sudah bangunkan kami, berikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami sebelum menjalani kehidupan ini, kami bisa mendengarkan, merenungkan firman yang akan disampaikan oleh Pendeta Angga. Firman itu boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Carilah Allah dahulu menjadi tema pada hikmat pagi hari ini. Firman Tuhan diambil dari Matius 6 ayat 25 sampai 34. Tapi saya akan membacakan hanya ayat 33 saja. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Syukur pada Allah. Jemaat Tuhan, suatu kali Dr. George W. Truth dijamu di rumah seorang raja minyak yang kaya di Texas. Setelah makan malam, orang tersebut mengajak Truth pergi ke atap rumahnya. Sambil menunjuk ladang minyaknya, ia berkata, "Dr. Truth, semua itu adalah milik saya. Saya datang ke negara ini 25 tahun yang lalu tanpa uang sepeser pun. Sekarang saya memiliki segalanya sejauh yang Anda dapat lihat itu." Lalu ia berbalik ke arah yang berlawanan dan menunjuk ladang gandum yang melambai-lambai. Kembali ia berkata, "Semuanya itu juga milik saya. Saya memiliki segalanya yang dapat Anda lihat di sini." Kemudian ia berbalik ke arah timur, menunjuk sekawanan ternak. Lalu ke arah barat, menunjuk sebuah hutan yang luas. Dan setiap kali ia melambaikan tangannya dan berkata, "Semuanya itu milik saya." Selama 25 tahun ini saya bekerja keras dan menabung, dan sekarang saya memiliki segalanya yang dapat Anda lihat ke segala arah dari rumah saya. Lalu ia berhenti sejenak, menantikan kekaguman dan pujian dari Dr. Truth. Ternyata Dr. Truth dengan penuh kasih meletakkan tangannya di pundaknya sambil menunjuk ke atas dan bertanya, "Dan sahabatku, seberapa banyakkah yang engkau miliki di sana?" Jemaat Tuhan, dalam Matius 6 ayat 24 sampai 34, Tuhan Yesus mengajar para murid untuk mengambil keputusan yang benar tentang bagaimana bersikap terhadap kebutuhan material. Setiap murid Kristus harus memprioritaskan harta surgawi, bukan harta duniawi. Kita harus mengutamakan yang kekal. Tuhan Yesus menuntut kita membuat komitmen mutlak hanya kepada Tuhan saja. Ia berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Kata kerja mencari menunjukkan terjadinya keasyikan terus-menerus ketika mencari sesuatu, atau berusaha dengan sungguh-sungguh dan tekun untuk memperoleh sesuatu. Kristus menyebutkan dua hal yang harus kita cari, yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi, sebagai orang percaya, kita harus mengusahakan dahulu supaya Allah memerintah atas hidup kita dan melakukan kehendaknya. Maka semua yang lain akan diberikan Allah kepada kita. Tindakan yang selalu mendahulukan Tuhan juga harus dimiliki setiap anak-anak keturunan ilahi. Sudahkah anak-anak kita juga melakukannya? Utamakanlah Tuhan lebih dari yang lain. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini
kami kau ingatkan melalui sabdamu bahwa kami harus selalu menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama dalam kehidupan kami. Satu hal yang harus kami cari adalah kehendakmu. Dan ketika kami mencari kehendak Tuhan, berusaha taat akan firmanmu, maka engkau akan mencukupkan segala apa yang kami perlukan. Mampukan kami untuk mendahulukan engkau di atas segala sesuatu, mulai dari hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.